Alright, Tempinai. Sekarang saya sudah buka water pump. DVT system pun saya sudah servis. Oke. Okay. So, sekarang ini kita budi tinggu. Budi tinggu nih, water pump. Dari sana saya cakap, saya goyangkan. Goyangkan, kita budi tinggu. Dia sudah ada kasar-kasar. Maksudnya, oke. Okay. Dia tidak makan di sini. Kita budi tinggu di sini. Dia ada kasar-kasar sedikit. Mungkin dia sudah tekanan sedikit-sedikit. Oke. Okay. So, tensioner pun saya mau suruh diganti juga. Lagi ini sudah makan dikatiku. Lagi pun kalau kita pusing ada bunyi. Gitu. Oke. Okay. Ini pun bila kita pusing bunyi. Ini boleh menyebabkan bunyi juga nih, bunyi kasar nih. Oke. Okay. Jadi sini napa ya sebis. Oke. Okay. Sebab di sini nih sudah kita buka, tengok. Memang tidak boleh sebis. Oke, okay. Timing oil confirm ganti. Kalau bilang antenna bunyi, tidak kasar. Oke. Okay. So sekarang saya mau buang minyak sebab besok saya mau buka crankcase sudah nih. Oke. Okay. Jadi setakat ini dulu. Nanti kita next video lagi tentang ini kerja lagi. Oke, okay, teman-teman. Lagi pun ah, tengok ah. Timing bearing kalau biasa dulu kami jumpa kok China kan, ini kali Korea. Korea. Ah. Dia tukar brand sudah. Oke. Okay. Eh, nah, China. Oh. Plastik Korea. Ayah. Alam, kenapa begini? Kerjasama pula dong. Plastik Korea. Masih China. Oke, okay. Memang begitu nih originalnya. So, ini water pump saya mau cakap sama dia, saya mau tahu harga dulu semua, oke? Okay. Ini brand yang jenis selalu kita jumpa di kadepatnya, oke? Okay. Dia bukan JMB, dia bukan Aisin, dia BTKK, BTKK, oke? Okay. Kalau ini apa brand? Pun saya tidak tahu apa brand ini. Apa brand ini? Oke? Okay. Ini pun mengganti juga nih, oke? Okay. So, saya mau buang minyak lagi nanti kita next video.